Selamat siang, Rapopo. Selamat siang. Selamat ulang tahun. Halo gang semua, gimana kabar nih? Setiap harinya berbagai tindak kejahatan terjadi di Indonesia dan setiap harinya polisi kita bertindak menangkap para kriminal ini. Tapi di antara penangkapan para kriminal ini ada cerita-cerita lucu saat penangkapannya. Kayak para pencuri-pencuri ini yang ditangkap pas lagi mereka tidur. Bahkan sampai dinyanyiin lagu selamat ulang tahun kan. Selain itu ada juga beberapa pencuri yang ditangkap saat lagi makan dan ditungguin sampai selesai makannya. Gak pakai lama, kita lihat aja deh video-videonya kan. Tidur ditangkap polisi. Lagi enak-enaknya tidur mimpi indah, seorang laki-laki yang lagi tidur pulas di rumahnya dibangunin sama segerombolan pria gak dikenal, yang ternyata mereka adalah polisi yang bertugas untuk menangkap pria tersebut. Pria berkaus hitam itu kelihatan bingung dan linglung karena nyawanya belum ngumpul kan. Udah gitu dinyanyiin lagu selamat ulang tahun lagi. Tambah ngakak aja ngelihat penangkapan ini. Gini nih gan videonya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Rapopo. Selamat siang. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan. Oke ya. Bukannya dapat mimpi indah, malah dapat surprise dari polisi. Bangun-bangun, tangannya langsung diborgol lagi. Perlu beberapa menit untuk sadar sama kondisinya, karena dia benar-benar kaget dan kebingungan dengan apa yang dihadapinya. Emang kalau orang lagi asik-asiknya tidur terus dibangunin, kadang malah jadi linglung kayak gini ya. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan. Oke ya, ya. Maling motor. Emang bener-bener deh pak polisi, suka ngeprank para kriminal saat ditangkap. Seperti orang sebelumnya, pelaku pencurian motor ini ditangkap pas lagi tidur di kontrakannya kan. Pas lagi anak-anaknya tidur, dia dibangunin dengan lagu selamat ulang tahun. Gak ketinggalan seremoni meniup lilin yang diganti pakai korek sama pak polisi. Gini nih gan cuplikannya. Selamat ulang umur, takkan doakan. Ya ampun, padahal baru jual motor terus dapat duit. Mikirnya sih dia bakalan mimpi indah karena besoknya bisa belanja pakai uang hasil curian kali ya kan. Taunya mimpi buruk yang ada. Dan bakalan ngedekem di penjara abis ini. Emang deh pak polisi kalau ngeprank para pelaku kejahatan bikin ngakak. Selamat panjang umur dan bahagia. Maling kabel PLN. Masih belum cukup sama penangkapan yang tadi gan. Ini gan, ada lagi kejadian di mana pak polisi ngeprank seorang pencuri dengan menangkapnya pas lagi tidur. Polisi yang menggeruduk masuk ke dalam rumahnya menemukan pencuri tersebut lagi tidur nyenyak banget. Sampai gak sadar kalau pak polisi udah di sebelahnya. Gini nih videonya. Selamat ulang tahun. Gak pakai lama, pencuri tersebut langsung diangkat dari tidurnya oleh pak polisi sambil dinyanyiin ulang tahun lagi. Dia sadar mau ditangkap kayaknya gan, karena mukanya udah pasrah sambil senyum-senyum dikit. Ya namanya juga maling, pasti resikonya ketangkap sama pak polisi kan. Selamat ulang tahun.
Pencuri sepeda motor. Setelah sempat jadi buronan polisi beberapa bulan, seorang pencuri asal Sumatera Utara ini berhasil diciduk sama polisi, Gan. Polisi yang masuk ke dalam rumahnya menemukan pelaku lagi tidur bersama seorang wanita di sebelahnya. Gak pakai lama, Pak Polisi langsung menyanyikan lagu hafalannya pas nangkep maling tersebut. Gini nih, Gan, videonya. Happy birthday. Kelihatan banget dia bingung pas dibangunin. Mungkin dia bingung karena yang ngucapin selamat ulang tahun bapak-bapak kali ya, Gan. Yang ternyata adalah Pak Polisi. Kayaknya ini jadi ulang tahun yang tak terlupakan sama dia dan bakalan ngebekas di memorinya seumur hidup, Gan. Happy birthday. Makan pecel lele. Sebagai seorang polisi gak melulu keras dan kasar terhadap para pelaku kriminal. Lihat aja nih perlakuan Pak Polisi ketika mereka lagi bertugas menangkap pelaku kriminal tapi lapar dan mampir makan di pinggir jalan, Gan. Pelaku juga diajak makan. Meskipun dengan tangan diborgol, dia tetap makan dengan lahap, Gan. Gak ketinggalan sesekali, pelaku malah juga diajak ngobrol sama polisi di sebelahnya. Kalau ngeliat kayak gini, adem ya, Gan. Semoga kembali ke jalan yang benar. Ditungguin makan. Untuk menangkap para pelaku kejahatan, terkadang polisi menunggu waktu yang tepat ketika pelaku lagi lengah. Kayak pelaku kejahatan yang satu ini nih, Gan. Dia ditangkap pas lagi makan di warung pinggir jalan. Lagi enak-enak makan, kena grebek. Tapi polisi gak langsung nangkep. Mereka malah nungguin sampai selesai makan. Ada-ada aja. Kata polisi, ditungguin makan. Ayo ini masuk ke mana nih? Gabungin ke sana atau gimana? Apa masuk ke tempat lo, Pin? Berdua sebentar kamu berapa? Gak ketinggalan, Pak Polisi juga ngejahilin dengan menyuruhnya tambah makanan biar kenyang sebelum ditangkap. Ini mah makan rasanya gak nikmat sama sekali ya, Gan. Yang ada deg-degan karena abis ini bakalan masuk penjara. Kata polisi, ditungguin makan. Berapa rasanya, kan? Biar mereka makan dulu. Ambil ke sini. Ayo ini masuk ke mana nih? Gabungin ke sana atau gimana? Apa masuk ke tempat lo, Pin? Berdua sebentar kamu berapa? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita. Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa juga untuk komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.